1 kilogram menidakkan badang negara Muhammad ANIQ Kasdan untuk mencipta sejarah membawa pulang pingat dari temasya sukan Olimpik Paris. Namun pujian harus diberikan kepada atlet kelahiran Johor itu yang memberi tentangan sengit kepada kelompok teratas pada penampilan pertama beliau di pentas sukan Olimpik. Tewas tipis dengan hanya dibezakan 1 kilogram, kenyataan yang perit untuk ditelan badang negara Muhammad ANIQ Kasdan. Impian ANIQ untuk muncul atlet angkat berat Malaysia pertama meraih pingat di Sukan Olimpik Paris tidak kesampaian. Percubaan untuk mencabar kedudukan pingat menerusi bebanan 174 kilogram pada percubaan kedua dan ketiga tidak dapat disempurnakan. Mengakui sedih tidak dapat menghadiahkan pingat buat negara, ANIQ tetap berbangga dapat melakukan yang terbaik dan mencipta rekod baru kebangsaan kategori 61 kilogram. Agak kecewa lah sebab kalah sekilo je, sebab bagi saya kalau kalah sekilo dengan kalah 10 ni sekilo lagi sakit lah. Tapi saya pun dah cuba buat yang terbaik. Saya dah lawan untuk personal best saya sendiri. Tapi Allah tak bagi lagi lah apa yang saya hendak saya. Mungkin dia ada perancangan yang lebih bagus. Next time saya akan cuba comeback lagi lah. Terima kasih sebab selalu sokong saya. Walaupun kadang-kadang saya pun perform tak perform, tapi terima kasihlah sebab selalu support saya. Itu pun salah satu motivasi saya lah. Dan ibu bapa saya juga terima kasih sebab selalu sokong saya. Dia orang antara motivasi saya lah. Pencapaian terbaik Malaysia dalam sukan angkat berat di pentas sukan Olimpik adalah menerusi Tan Kim Bee yang meraih kedudukan ke-6 pada edisi Melbourne 1956 dalam kategori 90 kilogram. Pingat emas kekal milik juara bertahan dari China, Li Fabin yang melakukan angkatan keseluruhan 310 kg. Perak milik Silachai Tirapong dari Thailand yang mencatat 303 kg. Manakala Morris Hampton dari Amerika Syarikat raih gangsa dengan 298 kg. Cabaran negara dalam acara pecut laki dan kirin wanita Sukan Olimpik Paris berakhir selepas wakil negara tewas dalam saingan repechaj. Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang menamatkan saingan acara pecut di pusingan repechaj 18, manakala Muhammad Syahfirdaus Shahrom tewas dalam repechaj 132. Quite happy with the qualifying round. Break the national record 940 something, close to 93 as what we expected. We aim about 9-4 early to late 3, something like that. And we know that the qualifying round going to favour the bigger guy with the bigger gear because of the track semua. But luckily I had some speed on the late, tapi not to qualify 10th. Break the national record, I was happy. Wakil tunggal wanita Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri pula terkandas di pusingan repechaj pusingan pertama selepas menduduki tempat ketiga dari 5 pelumba. Azizul dan Syahfirdaus akan meneruskan aksi dalam acara kirin pada Sabtu, manakala Izzah akan turun dalam acara pecut pada Jumaat.